Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan berbahagia ya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pengucapan kata-kata bahasa Inggris yang baik dan benar. Oh iya, sebelum lanjut ke videonya, aku ingin minta tolong kalian untuk like video ini dan jangan lupa subscribe dan nyalakan belnya juga ya. Jangan lupa juga komen dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Nah, tanpa basa-basi lagi, ayo kita lanjut ke videonya. Di era digital sekarang, siapa sih yang gak tahu istilah yang satu ini? Yap, benar sekali. Tapi kalian tahu gak sih, banyak orang yang membaca istilah ini sebagai WiFi. Sebenarnya kurang tepat ya guys. Lah, yang tepat apa dong? Yang tepat adalah Wi-Fi. 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 Contoh. Call you from the other side. You got Wi-Fi here? You got Wi-Fi here? Begitu ya teman-teman. Kata selanjutnya adalah perut. Hayo, siapa di antara kalian yang masih salah mengucapkan bahasa Inggris dari perut? Yang benar apa? Yang benar adalah stomach. Stomach. Contoh. Unless you need to do jello shots off someone's stomach. I was just explaining to the girl. Unless you need to do jello shots off someone's stomach. Kebanyakan orang menyebut bahasa Inggris dari masjid sebagai mosque. Mosque. Ini salah ya teman-teman. Yang benar adalah mosque. Mosque. Contoh. I grew up around that mosque. Selanjutnya adalah kendaraan. Kebanyakan orang menyebut bahasa Inggris dari kendaraan sebagai vehicle. Itu salah ya teman-teman. Cara membaca yang benar adalah vehicle. 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 Contoh. Check Bruno, the vehicles behind us are indicating a pattern of pursuit. There's no vehicles following. Check Bruno, the vehicles behind us are indicating a pattern of pursuit. There's no vehicles following. Aku yakin di antara kalian pernah mendengar atau melihat yang satu ini. I'm insecure because... Sebenarnya, because juga kurang tepat ya guys. Lah, terus yang tepat apa? Yang tepat yaitu because. 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 Contoh. That isn't gonna happen. Because we can't afford New York. Because... Because we can't afford New York. Because... Oh ya guys, sebelum lanjut lagi ke videonya, aku ingin minta tolong kalian untuk tekan tombol subscribe di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga dan jangan lupa juga di like, komen, dan share ke teman-teman kalian juga ya. Terima kasih. Siapa sih yang gak tahu bangunan yang satu ini? Yap, benar sekali. Kastil atau istana. Tapi cara membacanya bukan castle ya, bukan castle. Kalau bukan castle, apa dong? Yang benar adalah castle. Castle. Contoh.
You got old. You got a castle. Indeed I did. And a haircut. A lovely castle in a secluded part of the country, far from prying eyes. You got old. You got a castle. Indeed I did. And a haircut. A lovely castle. Contoh lain. Look! Oh, there's the castle. Look! Oh, there's the castle. Waduh, dari gambarnya aja udah enak banget. Siapa sih yang gak tahu sama pizza? Eits, meskipun tulisannya pizza, tapi cara bacanya bukan pizza loh guys. Cara membaca yang benar adalah pizza. 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 Contoh. A lovely cheese pizza, just for me. A lovely cheese pizza, just for me. Biji coklat yang menghasilkan coklat sudah dikenal banyak oleh kalangan umum ya teman-teman. Namun, masih banyak orang mengucapkan kata bahasa Inggris dari kata ini sebagai cocoa. Hampir benar ya, teman-teman. Kita tidak usah membaca huruf A dari kata tersebut, sehingga menjadi cocoa. Cocoa. Contoh. The coca bean happens to be the thing from which chocolate is made, so I told the chief. The coca bean happens to be the thing from which chocolate is made, so I told the chief. Kata yang satu ini memang cukup membingungkan ya teman-teman. Tulisannya begini, tapi cara membacanya bukan begini. Cara membaca kata ini adalah enough. Enough. Contoh. Megzie. But they did do synchronized swimming. That's enough, Megzie. Shush. They can climb trees. Stop telling fibs. Pigs don't climb. Really did. Megzie. But they did do synchronized swimming. That's enough, Megzie. Shush. They can climb trees. Stop telling fibs. Pigs don't climb. Contoh lain. Enough, Genji. Oke guys, terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa tekan tombol like di bawah dan jangan lupa subscribe dan nyalakan belnya juga ya. Jangan lupa juga komen dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. See you!